Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Widih, channel saya Casulu 313. Mantap. Kali ini saya akan prankstek lagi ya teman-teman. Prankstek lagi menggunakan lagu dari grup band saya baru tahu, yaitu namanya Dio How. Yaitu gak tahu ini grup band kayaknya reggae teman-teman, tapi gak tahu juga. Saya menggunakan lirik lagunya berjudul Cepu. Widih, Cepu. Saya juga nggak tahu ini adalah lirik yang mengandung emosi, wedeh emosi. Ya, tapi sebelumnya maaf banget kalau suaranya kurang nggak kayak biasanya, karena mic saya error, jadi saya menggunakan mic darurat ya. Suaranya kalau kurang atau malah lebih baik silahkan komen di bawah. Lebih bagus ini bang micnya atau micnya kurang bang, silahkan komen di bawah. Oke, langsung saja teman-teman. Saya mengprank teman saya. Teman ya gak deket ya teman-teman ini. Teman waktu SMP juga, kakak kelas, tapi jadi teman deket. Oke, langsung saja kita prank dia, gimana reaksinya. Kan gimana tanda tanya. Oke, jadi dia mungkin masih bingung. Wede, masih bingung. Wede, masih bingung. Ya. Oke, kita lanjut aja dulu karena belum jelas liriknya. Jadi dia mungkin masih berpikir-pikir. Oke, kita lanjut dulu aja. Berkelakuan manis kalau ada di depan. Apaan sih? Tanda tanya. Ya, apa? Saya juga bingung gitu loh. Bingung gimana? Wede apaan sih? Jadi dia mungkin bingung atau mulai emosi, saya juga kurang tahu. Kita lanjut dulu aja lirik selanjutnya teman-teman. Padahal makan minum tidur bareng suka nusuk dari belakang. Gue gak gitu ya, sorry nih. Oke, gue maafin lu deh. Tapi sebelumnya saya prank dulu sampai emosi, bener-bener emosi. Baru saya suka wede. Saya suka kalau teman saya emosi. Nanti reaksinya gimana? Lanjut. Tanya apa kok lu jadi kayak gini wene, jadi kayak gini gimana wene, ini juga biasa anjay, biasa lu aja yang agak emosian wene, agak emosian. Lanjut. Untuk berpikir kalau lo seorang cepu, lo yang cupu katanya wene, gue dibilang cupu anjay. Oke, kita sikat saja sampai emosi. Siapa yang cupu? Pikir-pikir gue. No. Gak pernah bikin lo sakit hati. Lah emang kenyataan gitu wede, tanda seru. Jadi dia cukup mulai emosi, terpancing emosi anjay, terpancing emosi, tapi nggak apa-apa, kita lanjut. No. No.
Masalahnya apa sih? Lu kok malah ngegas anjay? Emang motor ngegas anjay? Yang pasti gue suka gitu loh. Lu emosi, emosional. Jadi kita lanjut biar prank. No. Untuk berpikir kalau seorang cepu. Lo dari tadi ngegas, selesain aja yuk. Sekarang by one aja. Widih, diajak by one, diajak kelahi anjay. Gue mah gak berani gitu loh, wede. Gak berani, padahal berani cuma ngeprank anjay. Hadapan langsung gak berani anjay, mantap. Tapi gak apa-apa, biar dia emosi, wede. Gak mungkin dia mau ke rumah gue. Palingin dia juga gak berani. Gue tahu sifatnya. Oke, lanjut ah. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe untuk mensupport channel ini dan memberikan hiburan dan manfaat kepada banyak orang. Dan loncengnya juga. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Pikir-pikir gue sama Allah. No. Gak pernah sedikit ada urusan. No. Gak pernah bikin lo sakit hati. Ya, terus mau lo apa, anjay? Maunya apa? Ya, maunya untuk ngeprank ini, anjay. Biar berhasil ngeprank lo. Biar lo tambah emosi, anjay. No. Bangsat. Kelahi aja yuk sekarang, bikin emosi lo. Wede, dia sudah emosi teman-teman. Saya suka jadi pranknya. Cukup berhasil, wede. Pranknya cukup berhasil karena sudah, dia sudah emosi, mantap, mantap betul, mantul. Oke, teman-teman, kita tahu, oke, kita tak beritahu bahwa ini cuma prank, wede. Kasihan juga, dia emosi, anjay. Lu kena prank, lol. Do you know how? Cepu, rasain emosi, iya. Dia sudah emosi, oke. Sudah centang dua, gimana tanggapannya dia? Kampret. Gue kira beneran lo mau upload di YouTube. Oke, dia kan dia sudah tahu kampret katanya. Oke, dia tanya, lo mau upload di YouTube? Ya, boleh nggak gue upload? Oke, sudah R teman-teman. Kita tunggu saja balasannya gimana. Boleh, tadi tag IG. Oh, boleh, tapi tag Instagram gue biar nambah followers. WKWKWK. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu prankster kali ini. Oke, dia tadi pertamanya emosi, marah, dan berhasil. Tapi sekarang sudah boleh diupload. Saya tanya, boleh diupload? Oke, terima kasih sudah teman saya sudah kena prank. Maaf banget, sudah bikin emosi. Dan terima kasih sudah para subscriber gue yang sudah request lagu ini. Lagunya mantep banget. Wih deh, pokoknya joss, wadih, joss. Oke, tonton video lainnya. Jangan lupa di like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa di komen dan subscribe-nya agar bisa mensupport channel ini. Oke, terima kasih dari saya. Bye-bye. Gak pernah bisa.